Hai guys. Kembali lagi. Kali ini kita sedang berada di kembali tempat. Dia ngomong sih. Kodingin menang. Potong-potong tadi cot. Kita ada di Cigadung bersama Al-Mukarrom, Al-Ustad, Wal-Maksiyah, Muhammad Jauhar Arifin yang punya pondok pesantren Darul Maasi. Baik, pemirsa. Ini penyakitnya santri, pemirsa, jangan ditiru. Kesrek. Kita sedang berada di pinggiran kali, tepatnya di kebun kami. Kebunnya orang anggur pada kebunnya sudah dibabat. Sedih. Ya, makasih. Nanti kita lanjutkan. Itu harga sukro berapa sekarang, Pak Ustaz? Ya, sekitar lumayan lebih lah. Oh, mahal ya? Iya. Itu jenggot tinggal separuh kayaknya, Pak Ustaz. Ada yang motong apa digrogotin semut? Kemarin-kemarin sudah saya sedekahkan tuh pada orang-orang yang... Oh, ini pikir baru ya, sahabat. Karena jenggot juga bisa disedekahkan. Ini sangat hebat. Apalagi Pak Ustaz yang bisa disedekahkan. Bunuh diri karena nyongek. Sedang dalu. Nah. Air aqua yang baru diminum sedikit. Nah. Kalian ganti pada kawan-kawanku yang sedang samun. Nah. Ini anak-anak yang jomblo. Pak Ustaz lebih jomblo. Kapan kawin, Pak Ustaz? Kapan? Ya, besok-besok kalau saya ketemu jodoh. Iya. Tapi yang lebih nikmat makan sekro dulu. Iya. Ngaweng. Sedang kaburan. Butuhnya janda apa perawan? Perawan boleh, janda pun tidak apa-apa. Kalau enggak ada yang mau gimana? Orang kawin-kawin. Makasih, Pak Ustaz. Sok mangga, mangan pisang. Karena dari pisang sendiri nggak bisa dimakan. Kawan-kawan kita yang belum masuk pada... Oh iya. Itu anak-anak blesak semua, Pak Ustaz. Iya. Kameranya lebih blesak. Kameranya lebih blesak, kayak tempuh. Ustaz, jangan modal di situ. Wah, ngentut pisan. Iya, ini dia.